Assalamualaikum, Kum. Waalaikumsalam. Tenang, Kum. Kaki saya bersih tuh, Kum. Kenapa sih datangnya tidak siangan sedikit? Kalau saya sudah selesai ngepel? Ya kamu yang harusnya ngepelnya lebih pagian, atuh Kum. Ini rumah-rumah saya, kenapa kamu ngatur saya? Terserah saya dong, saya mau ngepel jam berapa. Kamu gimana sih, Kum? Kamu yang ngatur saya, masa saya dibilang ngatur kamu? Kum, ini kakinya boleh turun nggak, Kum? Sakit ini, Kum. Kena kursi. Ya sudah, Kum, pindah saja ke situ. Ya sama aja tuh, Kum. Kan kursinya sama. Kamu bisa selonjoran kaki kamu di situ. Oh iya ya, Kum. Makasih ya, Kum. Gini ya, Kum. Bener gak sakit, Kum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, Ceng. Kamu kenapa sih, Kum? Saya datang mukanya ditekuk begitu. Lagi ngepel, Ceng. Maaf. Oh, maaf, maaf, maaf. Kenapa sih gak siangan sampai saya selesai ngepel baru pada datang? Tuh, kan. Kamu yang ngatur orang, Kum. Bukan kamu yang diatur sama orang. Iya doi, bener doi. Marahin aja terus doi. Dia suka ngatur orang tuh. Iya Ceng. Kamu kan guru ngaji, nasehatin dong doi. Iya Ceng, nanti Ceng. Shh, Kum. Urusan Cici gimana? Kamu ngurusin urusan Cici, Kum? Tidak, Aceng ngurusin si Cici. Ceng, kok kamu nanya aku? Saya teh nggak tahu lagi harus bagaimana, makanya saya nanya. Kamu aja nggak tahu, apalagi Akum. Katanya kamu pengen punya istri 4, sekarang malah takut. Ih, kamu mah begitu, Kum. Kamu sengaja kan ngojok-ngojokin saya sama Cici kan, biar kamu bisa dekat sama Bu Guru Yola, iya kan? Oh, tunggu. Atau jangan-jangan kamu teh kerja sama Cici nih, suruh Cici ngejar-ngejar saya, iya? Kamu itu duluan ngejar-ngejar dia, sekarang pas dikejar balik kamunya yang takut. Tadinya teh saya pikir ada seninya, Kum, tapi ternyata dapatnya teh gampang bener, jadi nggak ada seninya lagi. Nasuni-sunasuni gaya kamu kalau ngomong, pakai seni segala. Terus gimana tuh, Kum? Kamu itu cuma lapar mata. Kum, yang lapar itu perut, bukan mata. Kamu itu ngejar-ngejar perempuan bukan karena cinta, tapi karena celamitan, tidak bisa lihat jidat licin. Pas sudah dekat tahu ternyata kamu tidak cinta. Sekarang kamu kena batunya. Cek, kamu ditimpuk batu sama Cici. Begitu kamu dekat dengan Cici, ternyata kamu baru tahu kamu tidak cinta sama sekali sama dia. Jangan dilanjutin, Ceng. Bahaya. Baru pacaran aja udah main batu. Apalagi nanti kalau kamu sudah nikah, Ceng. Kum, terus harus gimana tuh, Kum? Ya kalau kamu tidak cinta ya kamu putusin, Ceng. Atau apelnya kamu pakai helm, Ceng. Biar kepala kamu gak kena batu. Woy atuh doi, kalau kamu gak ngerti masalahnya, kamu diam aja. Kamu ngomong, saya tambah pusing. Ya gimana gak pusing atuh Ceng, kalau kepala ditimpuk pakai batu. Ceng, kau bilang sama Cici, kamu sudah punya istri. Saya yakin kalau dia tahu, mah dia pasti gak mau sama kamu. Makanya kamu jangan main api, kebakar Ceng. Aduh si Ceng. Doi, kok kamu jadi ikut-ikutan marah sih, Doi? Perempuan kamu sundut pakai api, ya kebakar. Ya pantas aja kamu ditimpuk pakai batu. Ini siapa yang... Aduh.